Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murda Cruise. Ketika bicara motherboard D550, ada banyak pilihan seru di luar sana yang bisa ngasih kinerja handal. Beberapa di antaranya bahkan punya kualitas terbaik dan layak banget buat dimiliki. Salah satunya datang dari Asus ROG Strix D550XE Wi-Fi Gaming yang punya segudang pesona menawan dan banyak nilai unggulan pasti. Meskipun kayaknya nggak semua orang bisa memiliki mobo ini. Mengapa begitu? Pantengin terus video ini. Segmen gaming jadi tema utama yang dibawa ROG Strix D550XE ini dengan beberapa fitur unggulan. Di antaranya dukungan storage yang melimpah, networking yang lengkap, kualitas VRM yang sangat baik, power stage yang mencukupi, dan tentu aja wibawa besar seri ROG itu sendiri dari sisi estetika. Setidaknya, apa yang kami sebutin bisa jadi tolak ukur kalian saat berencana pengen ngebelinya. Cuma kalau urusan harga, kalian bakal rogoh kocek cukup dalam, nyampe 6,4 jutaan. Mobo ini bahkan jauh lebih mahal dibanding beberapa Mobo Premium X570.
Meskipun kalau urusan kinerja sih masih bisa bersaing. Pertanyaannya, worth nggak sih buat didapetin? Kami rasa relatif. Positifnya banyak, minusnya pun ada. Cuma biar lebih nyaman dan pasti, kami bakal ungkap beberapa poin penting mengapa Mobo ini bisa layak banget jadi rekomendasi. Dan alasan mengapa kalian perlu nyari opsi lain selain Mobo ini. Pertama, dari sisi positifnya, yang kelihatan banget itu datang dari desain. Antara kualitas, detail finishing, maupun desain armor yang melekat, atau bahkan RGB lighting, kelihatan jelas rasa premiumnya. Mahalnya kerasa, yang berarti ada pride tersendiri saat punya Mobo ini. Armor yang hadir juga nggak cuma buat nambah estetika, namun juga fungsi lain, seperti buat ngelindungi perangkat atau heatsink buat ngejaga suhu. Kemudian, stabilitas pasokan daya bisa terjamin dengan kehadiran kualitas VRM yang baik, di mana Asus nyebutnya sebagai solusi daya yang powerful. Kehadiran Power Stage 14+2 lewat konektor daya ProCool tentu bisa banget buat ngasih tegangan dan stabilitas yang baik ke prosesor. Di sisi lain, CPU dapat narik daya lebih banyak saat di overclock, yang berarti kalian bisa maksimalin potensi kinerja jauh lebih tinggi. Nilai unggulan pasti lainnya adalah dukungan storage yang melimpah. Bahkan Asus bawa paket besar dengan bonus tambahan HyperM 2 card. Artinya bahwa ketika Mobo ini udah punya 2 slot M2 SSD, kalian juga bisa nambah storage berbasis M2 nyampe 4 slot lewat kartu ekstra tersebut. Dukungannya nyampe Gen 4 SSD. Jadi, kalian bisa masang banyak storage kenceng pada Mobo ini. Konektivitas lengkap. Karena nggak cuma nawarin LAN 2,5 Gbps, kehadiran Wi-Fi 6 juga nggak bisa dilewatin begitu aja. Termasuk Bluetooth 5.1. Audio pun nyaman dengan kehadiran Supreme FX lewat audio codec S1220A maupun dukungan AI Noise Cancelling Microphone. Bahkan ada slot USB Type-C khusus buat audio juga loh di bagian back panel. 5 slot PCIe udah tersedia, di mana dua pilihan bakal ngasih kinerja penuh PCIe 4.0x16. Itu pun berlaku buat memori nyampe 4 slot yang ngedukung memori tinggi dengan kapasitas up to 120GB dan speed bisa nyampe 5100MHz. By the way, chipset AMD B550 itu sendiri bakal ngasih kepastian buat dukung prosesor terbaru nyampe beberapa tahun ke depan. Jadi, punya Mobo ini bisa jadi aset berharga tanpa perlu beli lagi saat prosesor terbaru AMD tiba. Cuma itu aja? Enggak juga sih. Karena fitur kemudahan pun berlaku. Seperti interface UEFI BIOS yang ramah buat ngatur banyak hal sebelum pergi ke sistem operasi. Update BIOS juga nyaman, di mana fitur BIOS flashback juga ada. Artinya bahwa kalian bisa update BIOS tanpa perlu prosesor ataupun memori sekalipun. Pakai Mobo itu sendiri juga udah bisa. Dukungan software premium juga berlaku. Kayak Armoury Crate buat ngatur banyak hal seperti efek lighting,
update software, dan sebagainya. Tapi sayangnya, harga tentu jadi kendala utama buat pergi. Karena nilai 6,4 jutaan itu sangat berat banget buat kebanyakan user. Apalagi masih dalam hitungan Mobo dengan chipset mid-range. Pilihan port USB juga terbatas. Dan jika kalian pengen port USB yang lebih banyak, Mobo X570 dengan harga yang lebih murah ada kok. Bahkan dari Asus sendiri juga banyak. Di sisi lain, sebenarnya bonus tambahan HyperM 2 card juga agak mubazir. Karena selain nambah harga jadi lebih mahal, nggak semua orang butuh storage yang banyak. Apalagi SSD M2 yang ngedukung Gen 4 SSD. Bayangin, budget buat beli SSD aja udah besar. Apalagi nambahnya nyampe 6 slot. Meskipun suka ada juga sih, orang-orang yang butuh slot storage yang banyak buat kebutuhan pembuatan konten misalnya. Walaupun sedikit sih. Seandainya Asus nggak ngasih paket HyperM 2 card ini, kayaknya harga bisa lebih murah dan lebih masuk akal. Malah bisa recommended banget sebagai salah satu pilihan solid buat kalian pertimbangin. Tapi sejauh ini itu aja sih sisi minus yang paling besar yang kami dapetin. Sisanya sih relatif. Dan masih layak kok jadi taring utama buat nampung hardware modern dengan potensi kinerja tinggi. Hingga pada akhirnya, Asus ROG Strix B550 XC Wi-Fi Gaming sebenarnya nyenengin banget buat user yang pengen dobrak banyak hal dengan potensi kinerja superior. Stabilitas yang nyaman, desain armor yang berwibawa, konektivitas yang lengkap, dan dukungan storage yang melimpah. Sesuatu yang jarang ditawarin Mobo B550. Bahkan fitur audio juga nggak sembarangan. Cuma ya harga nyesek banget. Karena angka 6,4 jutaan itu mahal buat sebuah Mobo B550. Pilihan yang lebih murah dengan estetika keren juga ada. Bahkan dari Asus sendiri. Kayaknya kehadiran HyperM 2 card nggak cuma bonus semata. Tapi nambah harga juga jadi segitu. Sekali lagi, agak mubazir juga sih. Karena nggak semua orang butuh paket storage M2 SSD yang banyak. Meskipun ada juga yang butuh. Seperti kalangan profesional dan sebagainya. Bisa sepadan, namun buat gamer dengan budget ketat, kayaknya kalian perlu nyari opsi lain untuk pergi. Cuma jika kalian jadi salah satu orang-orang yang butuh akses besar buat storage, maka Mobo ini pasti layak banget buat dipertimbangin. Jadi itu dia ulasan singkat kami tentang Mobo baru Asus ROG Strix B550 XC Wi-Fi Gaming. Meskipun nggak semua kami ungkap, yang pasti semoga bermanfaat. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.